Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di sini, masih di channel Miss Resesi. Di video kali ini saya mau sharing cara transfer atau deposit dari akun Indodax ke akun Hotbit ya guys ya. Ini penampilannya akun Indodax ya guys, saya pakai website ya guys ya. Nah, di sini kita lihat dulu ya. Kita klik ya market, di market ini kita lihat dulu tronnya harganya berapa saat ini. Saya transfer pakai Cointron karena Cointron di sini kalau buat transfer ke akun lain atau deposit ke akun lain fee-nya cukup murah guys. Dulu biasanya fee-nya 2 tron, kalau sekarang sepertinya 5 tron, tadi aku lihat 5 tron ini ya. Karena mungkin ini karena harga tronnya yang lagi turun jadi fee-nya naik jadi 5 tron. Kalau dulu cuma 2 tron. Kita klik di sini ya, di tron ini ya, kita klik ya. Di sini kalau kita mau deposit atau withdraw, di sini klik yang tulisan ini ya guys ya. Deposit atau withdraw di sini. Lah ini di sini ya, kalau terima kliknya yang ini, alamat yang ini. Lah kalau kita mau, karena mau kirim jadi kliknya yang kirim di sini, yang sebelahnya di sini. Nanti kita kita isi jumlah tron yang mau dikirim. Ini punya saya kan saldonya 299 tron ya guys ya. Dan di sini diperlukan wallet address tron dari Hotbit yang mau kita depositan itu. Sekarang kita masuk ke akun Hotbit dulu ya guys ya. Kita copy paste wallet address tronnya dulu yang di Hotbit ya guys ya. Ini kita buka Hotbit, ini penampilannya ya. Kemudian kita klik yang ini bawah sebelah kanan, diklik ini. Udah ya, kalau udah diklik ini ya tampilannya. Kemudian kita klik yang atas ini sebelah kiri, deposit, kita klik. Lah di sini kita klik tron TRX. Kita cari di sini. Nah, ini kalau di deposit ini ya. Jadi networknya TRC20 ya guys ya. Kita membutuhkan wallet address-nya ini tron ini ya. Kita copy dulu address-nya di sini. Ini kan ada tulisan wallet address di sini, kita copy, tulisan copy address kita klik aja. Nah kayak gini udah ter copy. Kemudian kita balik lagi ke akun Indodax ya guys ya. Balik lagi ke akun Indodax. Di sini ya, masih yang tadi. Kita ini jumlah tron kita isi dulu. Nah, saya mau isi 100%. Kalau mau isi berapa bisa juga ditulis, diklik ini yang ada angka nolnya ini, diklik bisa ditulis mau 200 atau mau berapa gitu ditulis aja. Kalau aku mau total semua dikirim jadi klik 100% begini. Nah, ini ya. Terlihat ya biaya SMS 2 tron, terus biaya penarikan 5 tron ya guys maksudnya ya. Ini terima bersihnya 292,395639 ini ya guys ya. Nah, kemudian ya. Ini kita klik alamat tron di sini ya. Alamat baru. Alamat baru saya tulis di sini ya. Kalau belum pernah tulisnya alamat baru. Kalau udah pernah bisa yang sebelumnya. Label di sini ya ditulis terserah ya, terserah. Misalnya aku tulis aja Hotbit tron. Ini ya, terus alamatnya yang tadi ya kita kopas di sini ya guys ya. Nah, udah dikopas di sini ya. Kemudian kita kirim pin SMS. Kirim pin SMS ini diklik yang kirim pin SMS ya guys ya. Nanti kita mendapatkan SMS ini ke nomor HP saya yang buat daftar akun Indodax. Jadi SMS-nya masuk ke HP yang terdaftar di akun Indodax saya ya guys ya. Jadi kalian harus siap-siap juga ya.
Setelah itu, setelah kita melihat ada itu pin di itu, kita masukkan di sini ya. Nah, oh, alamat penarikannya udah terdaftar, udah oke okay, nggak terus. Kemudian setelah dikirim, setelah ini ya kita kirim di sini, klik ya. Oh, harus yang tadi ya guys, karena udah pernah ditulis, udah pernah buat ngirim, nggak boleh bikin alamat baru ya guys ya. Diulangin ya guys ya, maksudnya guys. Masih sama alamatnya sih. Pakai alamat yang lama aja guys. Ini yang ini ya guys ya, alamat lama. Kemudian langsung dikirim. Nah, satu langkah lagi, kami mengirimkan email konfirmasi ke alamat email Anda dan silakan klik link di dalamnya untuk melanjutkan proses penarikan. Jika Anda tidak menemukan email tersebut, silakan buka bagian spam atau promotion. Kita buka ke akun, bukan ke akun ya, maksudnya kita buka ke Gmail kita yang terdaftar buat akun Indodax. Nah, setelah kita buka ya di sini ya guys ya. Ini diklik nih konfirmasi permintaan, silahkan diklik. Jadi harus diklik ini ya guys, kalau nggak diklik apa tronnya nggak akan nyampe ya guys. Harus diklik ya guys. Ini konfirmasinya. Ini saya klik di sini ya. Nah, ini penarikan berhasil dikonfirmasi. Permintaan penarikan Anda akan segera diproses dalam beberapa menit ke depan. Ini setelah begini kita harus menunggu atau melihat ke akun tronnya udah masuk atau belum. Kita buka ke halaman ini, akun Hotbit maksudnya saya. Di Hotbit ini ya. Kalau misalnya nanti udah masuk di sini kelihatan ya guys. Ini belum masuk ya. Belum ada tron di sini ya guys. Tronnya masih kosong. Belum ada ya guys. Ini ya guys ya, udah nyampe tronnya di akun Hotbit ya guys ya. Ini jumlah diterima 292 tron. Harga apa? Dolarnya 19,80 salah. 17,33 guys. Ini tadi nyampenya beberapa menit gitu lah ya. Kita lihat di sini, kalau mau lihat history ya klik history saja di sini. Ini status ini tron tadi masuk progres 1.17.42. Ini oke ya guys ya. Sampai di sini udah paham ya cara deposit Hotbit dari Indodax ya guys ya. Jika kalian pengen request video yang lain, silakan tulis di komentar atau klik WhatsApp aja. Nanti saya ada WhatsApp di deskripsi ya guys ya. Terima kasih buat teman-teman, buat semuanya yang udah subscribe and like video saya dan ikuti terus video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.